Hai kawan-kawan semua. Okay, video ni bahagian barang-barang frozen di Asian Grocery, di mana tempat saya biasa shopping. Okay, kita tengok daun pisang. Daun pisang ni diimport daripada Thailand. Okay, kita pergi sebelah sini. Sebelah ni ada ni kulit popiah atau samosa. Bawah ni ada santan. Santan yang dah disiap dalam pack macam ni. Sepaket $2.15 je. Okay, tengok sebelah sini. Sebelah ni ada, okay, ni pucuk ubi. Pucuk ubi yang dah dikisar. Dah dikisar dan di-frozen kan dalam paket juga. $1.19 je sepaket. Atas tu ada tofu, ada petai. Nampak petai $2.25. Petai frozen. Petai pun sama, dia import daripada Thailand juga. Petai frozen $2.25. Ada tofu. Buah pinang muda yang dah di-frozen kan. Sepaket ni $6.99. Ni kita tengok atas ni ada fish cake. Fish cake daripada Thailand. Brand ni sedap. Saya suka makan. Goreng kosong macam tu pun dah sedap. Okey, jom tengok sebelah ikan. Okey, ni sebelah ikan yang dah di-frozen. Atas ni ada barang-barang produk Korean. Macam-macam jenis ikan yang di-frozen kan. Ikan masin pun ada. Nampak ni ikan masin. Ada jenis-jenis ikan yang saya tak berapa kenal nama. Sebelah sana pun bahagian frozen. Okey, bahagian ni dia bahan mentah. Di mana bahan mentah yang biasa saya beli? Ni udang fresh 1 pound $4.99 1 pound. Ikan bawal emas. Bawal emas 1 pound $3.75. Seekor ni ada dalam 2 pound lebih macam tu. Fresh. Okey, ni ikan bawal hitam. Bawal hitam. Bawal hitam 1 pound $4.50. Okey, yang ni tak tahu nama dia. Ada ikan yang tak tahu nama. Siapa yang tahu nama boleh komen di bawah. Okey, yang tu ikan kelama. Ikan kelama fresh. Besar-besar nampak. Ikan kelama 1 pound $5.50. Ni ikan susu. Ikan susu $2.50 1 pound. Nampak besar eh. Ikan kelama. Okay, yang ni talapia merah. Besar-besar nampak. Talapia $3.75 1 pound. Ikan ni tak tahu nama. Siakap. Okay, ni ikan tongkol. Ni ada catfish. Ni ada tenggiri, tenggiri fresh dan besar eh, panjang.
Di sebelah sini ada pari. Pari 1 pound $3.50. Pari dah lama saya tak makan pari. Okay, ni siput. Siput 1 pound $5.50. Siput ni biasanya mak selalu masak masak lemak cili api. Ni ada kepah. Kepah pun 1 pound $6.25. Okey, yang ni dia tiram, isi tiram saja, dia packing dalam tin macam tu. Yang tu fresh. Nampak fresh, hidup lagi ni. Hidup lagi ni, mak selalu beli. Actually yang fresh ni seketul tu $2, $1.99. Seketul je, dia berat kulit je. Okay, ni kepah. Kepah saiz besar. Nampak? Besar tapak tangan. Sebiji $0.65. Biasa ada ketam dekat situ. Hari ni dah habis. So, nasib saya tak baik. Biasanya ketam dia hidup lagi. Saya nak tunjuk you all tapi tak ada ketam. Nak buat macam mana? Maybe next time. Macam-macam jenis ikan. Ada jenis ikan yang saya tak tahu nama dalam bahasa Melayu. Siapa yang tahu nama boleh komen dan bagi tahu saya di bawah. Di bawah komen. Udang fresh. $4.99 satu pound. Okay. Ni bahagian sini ada belacan. Belacan. Ada belacan, cencaluk, budu. Ni belacan ni daripada Thailand. Biasanya ramai orang cakap brand ni sedap. Okay, ni belacan daripada Malaysia. Belacan Pulau Pinang. Nampak dia ada tulis sini. Belacan Pinang. Saya tak pernah makan lagi yang ni. $2.35. Okey, sebelah sini macam-macam jenis sos udu belacan daripada Vietnam, daripada Thailand, yang daripada Malaysia. Okey, yang ni belacan daripada Malaysia, cencaluk. Belacan pula cencaluk. Cencaluk sebotol $2.35. Ada macam-macam brand, mostly daripada Vietnam. Ini pun sama daripada Vietnam. Kebanyakannya tak boleh makan. Kita kena tengok ingredients dan logo halal untuk orang Muslim lah. Ada jeruk-jeruk daripada Vietnam. Jeruk cili, jeruk ikan masin, ikan pekasam. Okey, bawah dalam freezer ni ada barang-barang frozen, ada fishball. Fishball ni boleh makan, yang biasa orang Muslim beli. Ada fish cake, ada udang, macam-macam saiz udang. Okey, yang ni udang saiz besar. Okay, sekejap saya nak tunjuk harga. Udang ni ada 2 pound. Harga dia $24.50. Udang saiz besar. Yang dah di frozen kan. Macam-macam jenis udang sebelah sini. Okay, ni mussels atau siput sudu. Siput sudu atau siput kepang, biasa orang panggil. Okay, ni udang medium size. Dekat Malaysia kita panggil udang pasir ke apa? Udang kecil. Yang ni ulat eh. Ulat biasa orang Vietnam makan. Ni ada siput. Isi-isi siput yang di frozen kan.
macam-macam jenis siput. Okay, ni clams atau kerang eh. Sepaket $13.99. Okay, ni kepah. Kepah yang di-frozen kan. Nampak di dalam paket macam ni. Okay, yang ni saya nak tunjuk you all ni gamat. Gamat frozen. Produk daripada Taiwan. Nampak tu. Gamat ni. Besar saiz sotong. Okay, yang ni kepala sotong. Kepala sotong yang frozen. Besar sotong dia, penuh tapak tangan. Okay, ni sotong tube. Sotong tube yang dah dibersihkan. Yang ni pula anak sotong. Sotong baby squid eh. Macam-macam jenis sotong. Okey, sotong ni biasanya saya selalu beli. Sedap dan manis. Dia seko-seko macam tu. Sepaket ni ada dalam $12. Okey, sebelah sini ada ikan masin, ikan bilis, udang kering, bahan-bahan kering. Ini ada sotong kering. Ada sotong kering $10.50 paket. Okey, ni ikan bilis. Ikan bilis $3.55. Ada 8 ounce. Biasa saya pakai brand ni. Bawah ni ada ikan masin. Macam-macam jenis ikan masin. Saya tak tahu nama dia. Nampak tu. Ni pun ikan masin seko. Yang ni pun sama, mostly daripada China, Vietnam. Okey, ni udang halus eh. Udang kering. Ya, ikan bilis. Macam-macam saiz ada. Atas ni sotong kering. Ikan masin bahagian kering je dekat sini. Okey, ni udang kering. Ni medium size. Sepaket ni $3.75. Ada 3 ounce. Okay, sebelah sini ada tofu. Ada tofu, macam-macam jenis tofu yang okay, atas ni kimchi. Kimchi $10.75 sebalang. Ni balang kecil $4 lebih. Okay, sebelah sini bahagian mie, laksa, ada corn, jagung daripada Thailand, jagung frozen. Jagung puluk yang biasa saya beli. Okay, ni durian fresh. Durian fresh ni $4.99 satu pound eh. Nampak produk daripada Thailand. Sebiji ni kemungkinan ada dalam $40, $50. Tengok saiz. Okay kawan-kawan, sampai sini je video kali ni. Jangan lupa tengok next video nanti. Sambungan saya sayur dan ulaman kampung. Terima kasih sekali lagi. Bye-bye.